Kali ini saja lagi pergi Sekincan sebab nak tengok sawah padi yang menguning dan menghijau. Pergi ke Batu 23 Sungai Nibong sebab tempat ni memang cantik pantainya di samping kedai makan yang banyak. Kemudian aku menginap betul-betul di tepi sawah padi iaitu di Padi Central. Check in tu macam Genting Highland eh. Dan kalau anda buka dari tingkap daripada bilik ini, ya Allah cantik betul, nampak padi yang menghijau dan view dia sangat awesome. Ni bilik dia, walaupun dia hanyalah simen tetapi ianya sangat eksklusif. Tengok bilik air dia, main-main dia punya tempat sangkut baju tu, sangat unik dan rare eh. Jadi anda kena cuba. Dan ni di luar sajalah, ni tangga kecemasan sebenarnya, kita boleh bergambar. Di situ ada lift, jangan risau. Dan di sekitar kawasan hotel ini ada banyak tempat OOTD. Dan di atas hotel ni, di rooftop, anda boleh melihat view yang luas terbentang padinya. Dan ni view pada waktu pagi yang aku rakamkan. Subhanallah, memang cantik. Ni aku saja high volume. Anda boleh dengar kicauan unggas dan juga burung-burung penerbangan. Sangat healing. Dan anda juga boleh merakam foto. Kat situ adalah adik yang membuat apa rakaman gambar secara drone. Kita bolehlah bayar daripada beliau. Tak mahal pun eh. Jadi view ni sangat cantik dan dia hanya berlaku pada musim-musim tertentulah. Macam bulan Mei dan Jun ini memang padi dah menghijau dan menguning. Sesuai untuk kita bersuah foto dan berfoto. Dan kita boleh juga melakukan aktiviti bermain layang sebab tepi sawah padi angin kuat kan. Inilah OOTD yang boleh kita juga lakukan. Ini sajalah nak nampak view. Kalau korang kereta berjalan kan, tepi sawah padi, itulah kenangan yang sangat indah.